bentuk donat ya, ring kiri ya. Nanti ngeliat. Nah, sekarang kita pantau, sepertinya ada seri F di sebelah sini. Burung aktif, terahan prestasi ya. Iya, pokoknya kita kasih harga spesial untuk malam minggu ini, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kicomania. Selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadirnya di Jalan Kali Anyar 1, teman-teman. Nomornya 105. Dan untuk yang ke depan ini Season City, Jakarta Barat, teman-teman. Nah, kalau yang ke depan sebelah sini ini Stasiun Duri, Jakarta Barat, teman-teman ya. Ini untuk Jalan Kali Anyar 1. Nah, untuk siang ini OMI Channel akan semoga sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Menengok sebelah sini nih buat patokan ada Gang Bakso Bang Uri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli bakso, nanti di sini ada bakso ya. Kita masuk sebelah sini. Nah, teman-teman, kita sekarang masuk ke dalam sebentar sebelah sini. Nah, sebelah sini ini ada kali. Nah, sebelah sini nih kita pantau ada lapangan sepak bola daerah Persima, teman-teman. Yang ada di Jakarta Barat. Sebenarnya jembatan besi juga masuk ya. Kita berbelok sebelah kanan. Yang mau kita tuju dari tempat burung murai. Ini kita ambil video di sore hari, teman-teman ya. Nah, sebelah sini ada kios yang mau kita pantau dari GMC Galeri Murai Jakarta, teman-teman. Untuk dukungannya, OMI Channel mohon subscribe, bunyikan lonceng, terima kasih. Kita masuk. Nah, jadi ini untuk keadaan di dalam seperti ini. Dari GMC ini masnya. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Om. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Kita pantau kembali dari GMC nih. Iya, Om. Katanya ada yang spesial ya. Satu Muharram, pokoknya malam satu Muharram atau malam satu Surau, kita kasih harga spesial. Wah, mantap. Dari GMC, Om ya. Pokoknya GMC. Khusus untuk edisi malam ini. Oke. Nanti tinggal dipantau aja deh, Mas. Iya, langsung ke kios atau nanti WA untuk kirim-kirim juga bisa. Untuk Jakarta tentunya bisa menggunakan jasa kurir kita, Om ya. COD, Om ya. COD ya. Kalau yang di pulau-pulau sana? Ah, pulau nanti tinggal video call atau WA lanjutnya ya. Pulau Jawa nanti tinggal kirim via darat, Om. Oke. Nanti pokoknya seluruh Indonesia masih terjangkau, kita layani ya, Om ya. Kita dilayani ya. Iya. Oke, pastinya, teman-teman. Nanti ada kontak WA kita bagi di atas video, teman-teman ya. Dan untuk yang mau mantau dari jam berapa nih? Kalau untuk mau mantau kita buka dari jam 8 ya, Om ya. Jam 8 pagi sampai nanti malam itu bebas pokoknya kita. Bebas ya? Bebas. Tinggal calling-calling aja dulu. Tinggal ya. WA saja nanti ya. Yang mau mantau di jalan apa nih, Mas? Jalan Kali Anyar 1, Om. Nomor rumah 105, RT 03, RW-nya 09. Sebelah lapangan sepak bola kayaknya. Benar. Ya. Pokoknya patokannya Pak Sumuri masuk ya, Om ya. Iya, benar. Pak Sumuri masuk, teman-teman tinggal ikuti petunjuk video aja ya. Iya. Nah, kalau untuk tuker-tuker boleh di sini. Tuker tambah bisa. Cuman ada dua burung yang kita pilih ya, Om ya. Cuca hijau satu. Dan murai, Om. Dan murai. Nanti tinggal WA saja, Om. Tinggal WA saja ya, teman-teman ya. Tinggal WA kemari atau nanti Om saya mau tuker dengan speednya bagaimana, nanti kita sesuaikan di sini. Oke deh. Iya. Oke dah, mantap ini. Ya. Kita langsung patok aja ya stok-stoknya ya. Iya, Om. Untuk hari ini. Nah, sekarang kita udah mulai pantau ya, teman-teman. Iya. Dari burung murainya. Nah, ini udah dibuka-buka nih, Mas ya, mau ya? Iya. Udah dibuka-buka. Wah, ini udah main juga, Mas ya. Bunyi. Pokoknya ini baru pengondisian udah pada senyum. Udah baru pengondisian udah pada senyum ya. Iya. Nah, sekarang kita mau pantau lagi nih dari GMJ. Kalau untuk sekarang murai-murai bagaimana, Mas? Ya, pokoknya kita kasih harga spesial untuk malam minggu ini, Om. Untuk malam minggu ini. Hari Sabtu ya, teman-teman ya. Pokoknya ya, ini hari Sabtu ya. Kita kasih harga spesial. Besok buat teman-teman yang mau mantau silahkan gitu. Mumpung weekend langsung ke kios, Om. Langsung ke kios. Iya. Kita lihatnya dari sebelah sini dulu. Iya. Nah, dari sebelah sini dulu. Ini ada burung murai pastolan atau murai dewasa apa gimana, Mas? Ini usianya satu kali mabung, Om. Satu kali mabung. Daun lebar. Ini baru sampai ya. Baru sampai ekor ya ini ya. 19 cm. Ekor 19. 19 daun lebar, Om ya. Tadi kita udah lihat bunyinya ya. Bunyi. Nah, udah ada materi belum yang ini? Kalau materi kita selalu ada materi, Om. Selalu ya. Cuman ini bahan prospek kita anggap, Om. Oh, bahan prospek. Yeah. Udah pernah digantang berarti belum dong. Sebagian sudah, sebagian ada yang bahan saja. Oke. Okay. Jadi kalau yang ini belum ya? Iya, belum. Bahan prospek berapa? Untuk harga ini kita kasih spesial, Om ya. Iya. 2.200.000 saja. 2.200.000 untuk bahan prospek
yang ini. Ya, oke. Tadi ring apa ya tadi ya? Kalau untuk ring 02 Om. 02 ya, ya serinya ya kode, atau kode ring. 02. Kode ring teman-teman. Sekarang kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Ya. Nih, sebelah sini juga ada stop umbrenya. Nih Om. Nah, tadi kita udah ngelihat bunyinya teman-teman sekilas ya. Cuman belum sempat kita perhatiin banget dari burung ini. Ini kode ring papa petir itu. Untuk kode ringnya 007 ring petir ya Om ya. Ringnya petir ya teman-teman. Petir ya. 007. Pastol prospek apa gimana Mas? Ini usianya 1 kali mabung juga Om, MB muda Om. 1 kali mabung MB muda. Ya. Masuknya di prospek. Prospek Om. Masuknya di prospek. Prospek materian ya Om ya. Prospek materian. Harganya berapa ini? Masih 2,3 Om. 2,3 ya, ya. Teman-teman. Ini spesial edisi dari DMJ ya. DMJ. Jadi kalau semua teman-teman kepengen TT di sini juga bisa TT ya. Bisa Om. Ini karena stok kita udah pada sebagian keluar ya Om ya. Kita datangkan stok baru cuman untuk harga spesial malam minggu ini Om. Weekend, khusus ya. Spesial malam minggu ini teman-teman ya. Sih. Nah, teman-teman udah ngeliat ya. Mewah banget teman-teman untuk burungnya, pokoknya nggak nahan ini. Oh, super super ya teman-teman tuh. Waduh. Ini kalau yang ini Mas, ya Om. Udah pernah digantang belum? Ini ekspektasi Om. Oh, ekspektasi di? Ring kiri bentuk donat ya Om ya. Bentuknya donat ya? Ya, ringnya bentuk donat ya, ring kiri ya. Oh, wah mewah ya teman-teman. Ekspektasi di apa Mas? Tuh, untuk labran Om. Oh, ada labar. Burung kita bunyi semua ya Om ya. Yang mana lagi Mas? Tuh. Wah. Pokoknya bahannya bukan bahan yang kira-kira pemasteran enggak, semua udah kita apa full master apa materi di sini Om. Full materi dan seleksi ya? Iya, aku. Udah mewah ya teman-teman. Tapi kalau yang ini yang tadi yang 07 ya, kita liatin lagi ya teman-teman ya. Kalau ini sujud ya Om mainnya ya. Yang mana? Yang ini Om. Oh, yang ini. Iya. Ini gaya mainnya dia sujud ya. Iya. Mewah. Nah, tadi yang ini belum kita sebutan harganya Mas. Iya Om. Bagaimana jadi harganya? Kalau untuk harga ini masih aktif ya Om ya. Untuk jalan lapangan atau kita anggap ekspektasi udah pernah dapat juga sih Om ini. Kita kasih 2,7 Om ya. Wah, 2,7 teman-teman. Mewahnya kayak gini ya teman-teman ya. Tinggal nanti kita kasih settingannya juga. Jadi teman-teman yang mau lanjut rawat langsung hubungi nomor kontak WA di atas video. Takutnya rebutan teman-teman. Tuh, burungnya enak banget itu Om. Burungnya enak banget. Dan untuk pilihan nih masih banyak teman-teman. Selain dari burung ini ya. Iya, pokoknya yang enak-enak gitu ya. On tuh. On. Oke. Tinggal dikondisikan saja, Om. Tinggal kondisikan, teman-teman lebih enak sini mantonya ya. Iya. Oke. Tuh, jalan semua pokoknya. Tuh. Oh. Ini burung aktif semua, teman-teman. Iya, aktif semua ini, nih, aktif. Ini biar teman-teman penasaran. Kita ke selanjutnya aja, Mas. Iya. Oke, kita ke selanjutnya ya. Wah, kita pantau, teman-teman. Tadi setrekannya keras banget yang ini ya. Setrekannya double, Om. Setrekannya double ya. Iya. Ini kita nanti lihat. Ganasnya ya, teman-teman. Ya. Untuk burungnya pokoknya. Ganas, teman-teman. Ini asli, kita real ini, teman-teman. Nah, teman-teman yang pengen menyaksikan lebih lengkap besok boleh sini. Tuh. Yang ini udah pernah cetrekannya ya, Om ya. Oh, cetrekannya keras banget. Ini tinggal stabilin emosi aja ya. Nah, kalau yang ini kayaknya lost ring ini. Lost ring, Om. Lost ring. Ini kita kasih untuk yang jalan lapangan juga, kita anggap ekspektasi saja, Om. Dianggap ekspektasi. Oke. Okay. Ini settingannya masih ada semua ya, Om ya. Jalan lapangan. Jalan lapangan. Harganya berapa kalau ini? Ini kalau ini kita kasih 2,7. 2,7 ya, teman-teman. Oke. Okay. Nah, teman-teman nanti tinggal pilih aja untuk burung murainya. Ini screenshot ya, Om ya? Screenshot ya, teman-teman. Ya, wajib di screenshot pas ada momen menyebutkan nama ring atau harga. Jadi nanti kita pastikan burung itu masih ada atau sudah sold out ya, Om ya. Oke. Jadi tidak ada kesalahan pengiriman burung. Wah, ini siapa, Mas? Joki kecil, Om. Joki kecil. Oh, ya ini nanti pengirimannya pakai apa, Mas? Kalau untuk area DKI Jakarta, itu bisa pembayaran di tempat. Iya, terus? Kalau untuk luar Jakarta, ya, Om, ya, atau Pulau Jawa gitu, ya. Itu nanti wajib PC atau WA dahulu, nanti kita mengirimkan menggunakan kargo. Jasa gitu. Jadi
lebih lengkapnya ngobrolnya boleh kontak WA di atas video ya. Iya benar, nanti tinggal WA saja Om. Tinggal WA saja teman-teman. Siap. Oke dah, kita lanjut ya Mas ya. Iya. Udah stoknya nih. Selanjutnya kita langsung aja ya. Kita pantau yang ini teman-teman. Dari burung murainya ya. Iya. Ini ada stok burung murai. Kalau yang ini murai bagaimana Mas, udah pernah gantang belum? Ini jalan lapangan. Oh, di jalan lapangan ini. Ini ekspektasi juga, cuma udah lama Om. Ekspektasi. Terakhir kita suruh gantang sebelum kirim ke GMG itu. Itu masih ada PR jeda sih. Masih ada PR di jeda. Ya. Jadi teman-teman yang tahu nih kriteria untuk burung murainya, iya, di harga berapa nih? Kalau untuk ini ring donat kanan ya Om ya. Ringnya bentuknya donat. Iya, kanan. Di kanan. Kode 18. Kodenya? 18. 18. Ini kasih 2,8 Om. 2,8. Isiannya mewah, lakbetan ada. Oh, lakbetan ada ya. Oke, di jalan lapangan untuk sekarang. Ya, ekornya 19 cm itu. Ekornya 19. 19 cm. Oke. Di bagian sangkar kuning nih Mas, iya, ada burung murai batu yang ini. Ini ring apa Mas? Untuk ringnya ring warna biru Om ya. Ringnya warna biru. Itu nama ringnya Tiga Dara. Tiga Dara. Iya. Ini ekspektasi. Ekspektasi. Ya dari timku sendiri ya Mas ya, ini burung ya. Oh. Cuman masih posisi dokor jadi tukar ke GMG. Oh gitu. Ini settingan ada semua. Ekspektasi tadinya prestasi di apa Mas? Di untuk lakberan. Lakber ya? Iya. Berapa kalau untuk sekarang? Ini kasih harga 2,8 Om. 2,8. Ini di harga spesial ya teman-teman. Harga spesial malam minggu ya Om ya pokoknya di, ya. Di bawah 3 juta gitu ya. Di bawah 3 juta pokoknya nih. Di bawah 3 juta teman-teman. Tinggal pilih aja teman-teman. Iya. Takutnya ntar minggu-minggu depan naik harga lagi nih. Iya benar. Ini pokoknya harga spesial untuk malam ini Om. Oke. Okay. Nah sekarang kita pantau, sepertinya ada seri F di sebelah sini. Iya, yang tadi kita sebutkan ya Om ya. Yang tadi kita sebutkan ya. Ring petir ya Om, bukan yang ring bahan yang tidak bunyi. Kita semua ada materinya, tinggal diolah saja. Tinggal diolah saja teman-teman. Ya. Ini yang 007 yang tadi pertama tuh ya. Iya, petir ya. Yang petir tuh. Udah kelihatan ya teman-teman gagahnya. Ini burung kalau udah bangun sebenarnya gagah-gagah semua ya Mas ya. Iya, cuman ini baru pengondisian, baru sampai, langsung kita live saja Om. Kita kasih harga spesial ya Om ya. Kasih harga spesial buat teman-teman di hari Minggu besok ya teman-teman. Boleh nanti teman-teman mantau ke sini, pilih-pilih dari burungnya nih. Tuh, udah kelihatan ya. Tinggal dikondisikan Om. Tinggal dikondisikan. Yang ini juga kita tadi udah ngelihat bunyinya nih teman-teman. Kalau yang ini ring apa ini? Untuk kode ringnya itu K88 Om. K88 ya. Oke, K88 kode ringnya teman-teman. Usia masih pasal apa gimana Mas? Usianya 1x50 Om ya. Prospek ya. Prospek kan jalan lapang kalau ini Om. Udah jalan lapang jalan ya. Jalan lapang. Wah, udah materinya udah cakep nih. Harga berapa nih? Kalau untuk harga ini kita kasih 2,2 Om. 2,2 ya teman-teman ya. Tadi kita udah ngelihat bunyinya teman-teman dari burung murai ini nih. Wah, cakep ya kalau kita lihat dari burungnya. Tinggal dikondisikan saja Om. Tinggal dikondisikan saja. Ya, itu settingannya ada ya Om ya. Nanti kita kasih untuk yang ini ya. Iya. K88 settingan semua ada. Masih ada bulu trotolnya ya teman-teman. Iya. Warnanya ya di bagian sayap atas. Nah sekarang kita dilanjut yang ini Mas. Wah, ini lost ring yang ini apa? Lost ring ekor 19 ya Om ya. Lost ring ekor 19. Ekor 19 cm. Ekornya 19. Iya. Nah kalau ini bagaimana Mas? Kalau ini ada video sebelum datang juga ada kita. Sebelum datang. Ini masih pengondisian ya Om ya. Masih pengondisian ya. Harganya? Ekor 19, string usia 2x mabung. Harganya berapa? Untuk harga ini kita kasih murah saja Om, 2,3. 2,3 ya. Ini masih pengondisian ya Om ya. Masih pengondisian untuk yang ini ya. Oke. Nah sekarang kita dilanjut yang ini ya teman-teman. Ya Om. Untuk burung murai. Nah ini di sini kalau untuk persediaan murai ini buat yang prospek semua ya teman-teman, prospek lapangan gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal olah lagi atau minta settingan di sini nanti dikasih tahu Mas ya. Untuk cara-caranya gitu ya. Yang ini ring apa Mas? Ring TM Om. Ringnya PM, TM, OTM. Ring TM ya dia ya. Parah ya Om ya. Ini kita kasih harga 2,3 Om. 2,3. Iya. Pastol prospek ya. Iya. Oke, masuknya pastol prospek. Prospek. Wah. Kalau dari ekor di sini lumayan panjang ya karena
kisaran 18 mungkin ini. Iya. Nah, ada lagi yang sebelah sini. Nah, ini F4, Om. Oh, ada F4 juga. F4. Cuman bulu baru ya, Om ya. F4 ada bulu baru. Bulu baru, usianya 1 kali mabung, Om. Usianya 1 kali mabung ini. Jadi 1 kali mabung. Biasa F4 suka macul-macul nih. Iya. Tapi ini pakai ring enggak ya? Pakai ring. Ring apa nih? Untuk kode ringnya itu 049 ya, Om ya. 049 kode ringnya. Iya. Berapa yang ini? Kalau ini kita kasih harga 2,2. 2,2 ya. Iya. Oke, ini burung teman-teman udah dijamin bunyi dan ada materi ya. Iya. Udah dijamin bunyi dan ada materinya. Biasanya kalau untuk jaminannya di sini udah pasti bunyi berapa hari, Mas? Apa ya, Om? Untuk jaminan. Oh, ini udah pada bunyi sih, Om, cuman paling tinggal di pengondisian di rumah saja. Oh, tinggal pengondisian di rumah saja. Nanti kita untuk settingannya juga kita kasih untuk harian ya, Om ya. Untuk harian. Dan prospek lapangan, jadi untuk settingan lapangan belum ada. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Yeah. Tadi kita pantau ini ya. Iya. Yeah. Yang ini. Nah, kalau yang ini kita pilkan lagi, Om, satu lagi nih, Om. Yang ini ya. Ini ring apa ini? Coba tengok. Nah, kalau untuk ringnya ini ring 024 ya, Om. Ring 024. Nah, ini dia ya. Coba turun lagi. Ring 024 di harga berapa ini, Mas, yang ini? Kalau untuk harga ini kita kasih 2,5, Om. 2,5 ya, teman. Ini kita pakai flash, mungkin dia masih rada. Ya, ada nitik bagian atas. Ada putihnya bagian atas. Ada putihnya ya, teman-teman, tuh ya. Di bagian sayap tuh ya. Iya. Nah, itu buat ini tanda atau masuk ke blorok ya? Iya, nitik sih, Om. Nah, nitik. Oke. Nah, yang sebelah sini nih kandangnya, kandang kotak, teman-teman. Ini kandang kotak nih. Kandang kotak. Kandang kotak. Ini stok baru, belum mandi, belum apa, Om. Stok baru. Itu masih kotor semua. Belum mandi, belum apa. Udahlah. Itu ya kakinya, teman-teman. Kakinya. Ekornya tuh ya, bagian ujung ini masih kotor, dia belum mandi. Iya. Harganya bagaimana? Kalau untuk harga ini kita kasih 2.200. 22 ya. 22 ringnya, Om. Ringnya. Tatsumaru 138. Ini kode ringnya ya. Iya. Oke. Itu bulu baru ya, Om ya. Bulu baru. Nah, kalau untuk murai di sini makanya fur-fur apa semua tuh? Oh, untuk fur nanti kita kasih keterangan. Setiap murai kan berbeda-beda. Oh, beda-beda furnya. Jadi kita ikutin saja nanti. Oke deh. Wah, kalau ini kayaknya seger banget ini. Ini lagi mandi, Om, sama datang ya, ekornya juga masih kotor. Habis mandi dia ya. Iya. Enak seger nih. Wah, iya. Kipas-kipas. Nah, kalau yang ini bagaimana, Mas? Ini lost ring, Om. Lost ring. Cuman isiannya kenarian yang udah terpantau. Yang udah terpantau kenarian. Kenarian. Ya, oke. Nah, ini jadi nanti tinggal dikondisikan nih, barang baru enggak apa baru datang tadi pagi, Om. Nanti di harga? Untuk fur apa nanti kita kasih keterangan. Di harga berapa? Ini kasih 2,2. 2,2 ya. Iya. Oke. Ini burungnya seperti ini. Lagi mandi, Om. Habis mandi. Iya. Lagi didis. Didis. Nah, yang sebelah sini nih. Nah, ini, Om. Ini ekspektasi. Ekspektasi. Nih, teman-teman, untuk dia saat ini lagi jatuhin bulu ekor, udah dorong, Om ya. Jatuhin bulu ekor, udah dorong, dan bagian udah dokor bagian di itu udah kelihatan banget dokornya. Iya, dokor ya. Tadi udah kelihatan banget ya dokornya tuh. Ya. Ekspektasi di untuk labran, Om. Labr. Iya, untuk labran biasa. Bulunya dada udah rontok semua ya, tinggal bulu ekor tuh dorong. Ada bulu sayap yang belum jatuh sih. Iya. Ini katanya harga spesial nanti, Om. Ekspektasi biasa berapa, Mas? Kalau untuk ini kita kasih 2,5 saja. 2,5 ya. Settingannya masih ada. Labr, settingan masih ada ya. Kalau burung kayak gini mau bunyi, Mas? Ya? Mau bunyi kalau burung kayak gini. Udah bunyi, Om, ini, Om. Bunyi. Cuman ya? Masih kita full masteran ya. Oh, dimasterin lagi gitu ya. Iya. Oke, jadi dimasterin lagi, teman-teman. Tuh. Ekspektasi tinggal lanjut merawat nanti ya. Ekor awal 19 cm, Om ya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada burung murai ya. Iya. Ini kalau yang ini, teman-teman, siapa tahu ada yang mau mencetak ekor panjang. Ekor panjang. Dari burung murai itu ya. Murai, ya. Tapi yang betina ya. Ini perawan loh, Om. Perawan. Beti ya, Om ya. Beti ya. Beti ekor 15 cm. Mewah ya, teman-teman. Kalau dari bapaknya ini bagaimana, Mas? Bapak? Kalau untuk indukan bapaknya kurang paham ya, Om ya. Kita sendiri. Cuman ini masih satu kali mabung berarti, Om. Satu kali mabung dari ya. Pastol. Dari pastol, teman-teman. Jadi masih perawan ting-ting. Cuman satu sih, Om. Cuman satu ekor dipilihin dari GMG ya. Iya, tempo hari pesanan cuman sempat mabung di sini. Jadi saya suruh next ya kalau yang beti lainnya. Oh, gitu. Ini udah full ya, Om ya. Udah full ya sekarang ya. Siapa tahu ada yang minat berapa nih? Kalau untuk harga ini 1,8
1,8 ya. Iya. Nah, untuk yang minat ini 1,8 ya, teman-teman. Betina ya, teman-teman ya. Pokoknya perawan semok om ini. Tapi kayak jantan teman-teman, soalnya ekornya panjang dia. Ekornya panjang. Oke. Nah, kalau sekarang juga di pasar. Maksudnya di Jakarta sekarang lagi dingin banget ya burungnya. Pokoknya ini situasi selama 3 hari, 4 hari ini om, burung sama sekali tidak ada yang kena jemur. Iya benar. Jadi dingin banget teman-teman. Iya, pokoknya siang itu enaknya ngopi, tidur, udah gitu aja nggak usah jemur. Sambil dengerin burung ya. Iya. Sambil dengerin burung. Jadi burung kurang kondisi juga sih om. Untuk yang pas trotolan juga kita nggak kena jemur. Nggak kena jemur teman-teman. Trotolannya juga ini. Ini udah mandi nih om. Habis mandi malah tuh. Iya. Nuh. Nah ini dia. Ini trotolan tinggal beberapa. Tinggal beberapa. Kemarin ekor, ya. Habis cuman ini datang cuman beberapa ekor aja sih. Datangnya bareng sama yang tadi mas, yang pastel-pastel gitu. Pastel ya. Pastel yang tadi ya, ada yang kemarin pagi, terus tadi pagi nyusul satu ekor. Mm-hmm. Nah kalau untuk ering-ering ini ada seri-serinya nggak mas? Ada, nanti tinggal om minta burung yang trotolan yang mewah atau yang gimana, nanti tinggal WA saja om. Tinggal WA saja ya. Ini kan baru sampai juga nih om. Tuh, ini baru sampai, nanti tinggal dikondisikan om. Oh yang ini ada kayak blorok-blorok. Iya, agak serian om. Serian ya. Nih, sebelah sini. Kita liatin dulu. Nanti baru ring-ringnya ya. Iya. Nah, sebelah sini juga ada ya, teman-teman. Ada, Om. Tuh. Ini baru sampai. Baru cuman sampai ini, ya. Ini burungnya agak jinak ya, Om ya. Yang ini ya. Ini agak jinak burung. Mm-hmm. Tuh, jadi nanti kalau ngeplong sih kenceng, Om. Cuman memang burungnya agak jinak, Om. Oh, gitu. Nanti kalau yang prospek kita kasih yang prospek, Om. Oke. Okay. Mungkin kembalikan karena burungnya kan rada jinak. Jadi yang kayak gini nanti dikembalikan ya. Kembalikan. Kita okay, sortir ulang. Disortir ulang. Iya. Baru mandi, Om. Nah, kita balik lagi ke awal ya. Balik lagi ke awal, teman-teman. Kita lihat untuk burung yang tadi baru mandi itu. Iya, ini baru sampai mandi juga. Ini seri apa, Mas? Kalau ini bagus ya, Om ya. Saya akui ini bagus. Ntar video on-nya ada kok kita. Video on-nya nih ada ya. Ada, nanti kita kasih ke Mas ya sekalian ya. Oke, boleh. Nah, jadi kalau udah seperti ini bagaimana mas harganya mas? Ini udah mulai mutasi om ya, bagian kepala itu udah mulai rontok. Untuk harga ini 1,7. 1,7 ya? Iya, kode ring. SDR. SDR. 2909. Oh, 2909 ya. Oke, ini burungnya seperti ini teman-teman. Iya, nanti ada. Ini videonya. Oke. Ini om yang giras om, susah diambil video om. Yang sebelah sini teman-teman, kita liatin ya. Dari burung murai yang trotolan tuh. Ini loloh induk ya om mulai ini? Ini loloh induk. Loloh induk. Jadi dia seperti di hutan gitu ya. Seperti di hutan kalau loloh induk teman-teman. Tuh, mewah ya nanti. Matanya belok, paruhnya tebelum panjang. Ekornya juga panjang. Panjang om. Harga berapa yang ini loloh induk? Ini 1,6. 1,6 di ring? Alsia BF01. Alsia BF01. Iya. Kode ringnya ya. Iya. Oke, semua pokoknya udah makan fur ini ya? Udah, fur golkoin hijau semua. Golkoin hijau. Iya. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini juga udah mutasi tuh. Mutasi di bagian. Iya, udah ada rontok juga. Udah kelihatan ya? Tuh. Oke. Okay. Ini ring apa nih? Ini AE86BF. AE86BF ya? Iya. Oke. Okay. AE86BF. Buat teman-teman pilih burung merah trotol. Ini petir, Om ya. Nah ini ring kalo, petir. Ring petir. Juga. Cuman ini ring petir kiri, ring kiri, merah. Kalau yang tadi kita yang pastolan tadi yang gacor itu kan sebelah kanan. Jadi ada yang udah pastol, ada yang masih anak gitu ya. Semua terah prestasian ya. F ya om, seri F ya. Serinya F ya. Seri F. Berapa harganya ini? Kalau untuk harga 1,6. 1,6. Iya. Oke, untuk harganya 1,6. Nah ada juga yang sebelah sini nih. Iya. Yang sebelah sini ring. Ring Mauli BF. Mauli BF. Iya. Oke, Mauli BF. Ekor lengkung. Ekornya lengkung tuh ya. Tuh. Burung aktif, terahan prestasi ya. Iya. Ini kan burung satu burung satu nama ring. Jadi pilihan semua berarti ya. Iya. Pokoknya nanti kita kasih yang kira-kira yang suruh milih ini bagus yang mana, prospeknya yang mana, kita video atau video call langsung. Di harga berapa tadi? Ini kalau yang untuk harga ini om ya. Mauli BF. Ini 1,7. Iya. Oke, 1,7 teman-teman. Nah, sebelah sini. Nah, ini om. Nah, kita liatin yang ini. Nah, ini ring apa nih? Ini untuk ringnya agak itu sih om ya. Ini kode ring saja 2912. Kode ring 2912. Iya, oke, itu ya. Terahan prestasi teman-teman. Harganya berapa ini? Ini 1,6. 1,6 teman-teman. Oke, okay. Tuh teman-teman yang punya feeling bagus boleh ngambil ya untuk burungnya nih. Itu dulu ya teman-teman yang bisa disimak ini dari GMC
untuk burung-burung yang tadi kita habis pantau luar biasa mas. Buat teman-teman besok pantauan ya. Iya. Yeah. Nah kalau nggak sempat mantau besok, teman-teman boleh mantau selanjutnya, tapi WA dulu. WA dahulu, kadang begini om. Mas saya udah di lokasi kios GMG, cuman burung yang diinginkan udah sold out. Nah itu dia. Karena takutnya tidak ada pemberitahuan atau tidak janjian dengan kita. Nah takutnya begitu ya. Cuman kadang ya emang pilih yang lain nggak apa-apa om, kadang begitu. Pokoknya okay, aman om. Pokoknya aman lah ya. Aman. Kesini aja main gitu ya. Selalu amanah. Nah, jaga amanah, pokoknya nanti pembayaran tempat juga bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak mas ya. Siap om. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Amin. Dan untuk GMC kedepannya selalu laris. Amin. Dan jadi barometer kicomania ya pastinya. Siap. Ya. Oke, itu dulu ya teman-teman. Silakan dikunjungi dari GMC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar nungguin ibu.